Ancil, ini sudah keberapa kalinya kamu mencuri wortel? Kamu ini ya, tidak ada kapok-kapoknya. Duduk. Siapa yang mencuri? Tadi Bitan dengar Dodo bilang ada yang mencuri. Siapa, Dodo? Mencuri? Gak ada yang mencuri, Bitan. Tadi itu Dodo sedang latihan drama. Drama? Apa itu drama? Nah, drama itu sebuah karya sastra yang menceritakan sesuatu lewat gerakan atau percakapan. Kayak Dodo tadi tuh. Bitan tahu. Bitan pernah nonton drama di pentas seni sekolah. Jadi Dodo ikutan main drama nih. Iya nih, Bitan. Jadi bulan depan itu kan ada Festival Kesenian Jakarta tuh. Nah, Dodo dan teman-teman akan menampilkan drama tentang si Kancil, anak nakal yang suka mencuri wortel. Ketimun. Oh, ketimun ya? Salah dong tadi berarti. Oh, pantas saja. Tadi Dodo ada bilang mencuri-mencuri gitu. Taunya lagi latihan drama. Iya, latihan dialog drama. Iya dong, drama itu kan termasuk karya sastra ya? Tuh. Nah, berarti kita mau tahu nih bahasa Mandarinya drama apa? Dodo juga mau tahu dong. Mau tahu? Iya. Langsung aja tanya ke Lause yuk. Oh iya. Nah, Lause, apa ya bahasa Mandarin dari drama? Waktu kecil, Lause pernah nonton Putri Salju dan Tujuh Kurcaci. Seru deh ceritanya. Nah, bahasa Mandarin dari drama, si cu. Drama, si cu. Drama, si cu. Yuk kita ulangi sekali lagi. Drama, si cu. Drama, si cu. Drama, si cu. Nah, sudah benar pengucapannya. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Drama, si cu. 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 Terima kasih Dodo ya, dan teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Kita pamit dulu.